jajaran Binmas Polsek Metro Taman Sari melakukan giat sosialisasi dan pembagian brosur Operasi Bina Kusuma Jaya 2017 Direktorat Binmas Polda Metro Jaya yang dilaksanakan di SMK 35 yang terletak di Jalan Kerajinan, Kelurahan Krukut Taman Sari, Jakarta Barat. Acara tersebut diikuti oleh para siswa kelas 10, 11, dan 12 dengan mengambil tema perilaku premanisme harus dihentikan bersama guna menciptakan rasa aman menuju masyarakat yang berkeadilan untuk melawan premanisme dalam bentuk pemalakan, intimidasi, copet, begal, serta jambret. Adapun yang hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Sekolah SMK 35 Ibu Run Prihatini beserta wakilnya Bapak Abdul Rifani, Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Erik Frendris, Kanit Binmas Kompol Bejo, Babin Kamtipmas Polsek Metro Taman Sari, para guru SMK 35 dan siswa-siswi dari kelas 10 sampai 12. Acara diawali dengan dibuka oleh Kepala Sekolah Run Prihartini, lalu dilanjutkan dengan sosialisasi dan arahan yang disampaikan oleh Kanit Binmas tentang Operasi Bina Kusuma Jaya 2017. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dan arahan oleh Panit Ops Binmas Ibda Srianto, dan terakhir adalah sesi tanya-jawab. Kegiatan tersebut berjalan meriah dan tertib dengan para siswa dan siswi yang terlihat sangat antusias mendengarkan sosialisasi dari para narasumber. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.